Yaitu 7 rundel warga dibakar akibat konfrontasi antar mantan kelompok perguruan pencak silat PST dengan kelompok organisasi Kolimau 2000. Kasus konfrontasi ini terjadi di Desa Leolima, Kecamatan Balibo, Kota Madabobonaro, akhir pekan. Ofisial polisi suku Azinti Kepala Polisi, Albano Marsal menjelaskan, mantan kelompok pencak silat PST yang terlebih dahulu mengadakan penyerangan terhadap kelompok organisasi Kolimau 2000. Konfrontasi mantan perguruan PST dengan Kolimau 2000 membuat pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan barang seisi rumah karena harus melarikan diri ke hutan. Albano Marsal mengaku ofisial polisi suku belum menangkap pelaku karena telah melarikan diri dan tidak tinggal di lokasi kejadian. Meskipun demikian, saat ini situasi keamanan di Desa Leolima, Kecamatan Balibo berjalan dengan baik karena mendapat bantuan keamanan pental dari Kota Madia, Bobonaro.